Mampirang tareka dilakonan sangkan barudak tengah rasa kesel di imah nalika pandemi COVID-19 mahabu. Salah seijina di Kabupaten Cianjur, rengrengan Polres Cianjur ngarondang badut Polantas pikeun ngabeberah barudak tim medis COVID-19. Lianti ngabeberah eta barudak teh nampa edukasi tipe 1 turta hadiah mangpirang buku tulis jeung buku carita. Nya kawas kitu tareka unik anu dilakonan ku Satuan Lalu Lintas Polres Cianjur nalika ngabeberah barudak ti tim medis COVID-19 di Puskesmas Ciherang Kecamatan Karang Tengah. Petugas ngadatangkeun badut Polantas. Barudak anu nyaksian eta badut teh aya nu gembira tapi aya oge anu sieuneun. Tapi pamusunganna eta barudak teh tembong galumbira nalika badut nyambat jeung ngarangkul barudak. Liantik itu rasa bosen anu nyampak dina diri barudak lantaran di imah wae samangsa COVID-19 mimiti leungit nalika salah seorang anggota polwan medar pangaweruh ngeunaan COVID-19. Anu leuwih mawa bagja deuna nyaeta nalika eta barudak nampa hadiah mangrupa buku tulis, buku gambar jeung buku carita. Cek salah seorang tim medis eta barut Polantas Polres Cianjur teh bisa ngarojong nyinglar kabosen barudak salila ieu lantaran kudu dialajar bari caricing di imah. Tetapi kan ada sisi kebosanan dari mereka dengan hadirnya badut atau polisi sahabat anak kecil yang dihadirkan oleh Polres Cianjur ini atau Polri Republik Indonesia. Alhamdulillah anak-anak kita menjadi sumringah atau senang mengikuti kegiatan ini karena bersifat edukasi yang sangat mendidik berkaitan dengan COVID dan juga kegiatan sehari-hari mereka di rumah. Kanit Dikyasa Polres Cianjur Ibda Budi Yuda nandeskeun eta tarekate mangrupa program ti Polres Cianjur pikeun barudak salila pandemi COVID-19 lumangsung. Hari tujuanana sangkan barudak teu ngarasa bosen lantaran salila ieu barudak kapaksa dialajar di imah. Dan ini kami dari Satlantas Polres Cianjur mengadakan edukasi kepada tenaga medis yang mana tenaga medis tersebut penanganan kepada COVID-19 ninsenicin anak-anaknya perlu adanya hiburan yang dibarengi dengan pelayanan badut. Heri Setiawan, Bandung TV.